channel YouTube Kampung Kayo. Oke, di sini saya akan mereview salah satu produk atau produk, yaitu berupa lotion, yaitu bersangkutan dengan masalah kulit ya. Karena di sini saya memiliki masalah kulit. Di sini bisa kita lihat tangan saya. Tuh. Antara tangan dan bahu warnanya tidak rata. Sebelah sini juga seperti itu, antara tangan dan bahu atau kulit wajah atau leher itu warnanya enggak rata. Nah, di sini kemarin saya melihat ada review salah satu YouTuber di channel YouTube mereka ya. Kenapa saya bisa melihat itu? Karena saya sendiri yang mencari. Saya searching di channel YouTube, gimana sih cara supaya kulit kita warnanya rata gitu kan, nggak belang seperti ini. Jadi seandainya hitam sama hitam gitu kan, coklat sama coklat, coklat sama coklat, atau putih sama putih gitu ya, supaya rata gitu. Jadi saya lihat kemarin ada salah satu produk atau produk yang lagi viral banget ya, viral di TikTok dan juga di YouTube ya, dan juga di Instagram gitu. Mau tahu namanya apa? Oke, kebetulan di sini kemarin saya sudah belanja ya, sudah beli produknya di Shopee. Ya, kita lihat. Nanti saya tunjukin tokonya pas di akhir video ini. Ini setelah barangnya datang dari kurir, bentuknya seperti ini kemasannya. Jadi di sini bisa kita lihat, kita buka. Nah, di sini ada lotionnya di dalam yang katanya bisa bikin kulit putih dan glowing gitu. Oke, kita buka. Di sini ada dua isinya di dalam, ada dua. Ini satu. Oke, kita taruh dulu ya sini. Ini satu. Ini satu tambah satu dua ya. Oke. Di sini ada free masker. Masker wajah. Ini gratis ya maskernya. Istilahnya tuh bonus. Dan juga di sini ada hologramnya. Di sini ada cara pakainya, cara pakai yang benar gitu ya di sini, dan juga kegunaannya untuk apa. Di sini saya baca dulu. Oke. Nah, cara pemakaian, pakai sedikit saja dan tipis-tipis ke bagian yang ingin putih katanya ya, seperti tangan, kaki, dan leher ya, berarti bisa juga di leher. Yang penting menyerap, jadi tipis-tipis yang penting menyerap untuk 3 hari pertama pakai itu. Pagi setelah mandi, sore setelah mandi, dan malam sebelum tidur. Makanya berarti 3 kali ya dalam 1 hari itu ya, itu untuk 3 hari pertama. Kemudian setelah 3 hari itu boleh 2 kali sehari ya, pagi dan juga malam. Berarti 3 hari pertama kita makainya 3 kali dalam 1 hari. Setelah lewat 3 hari kita bisa makainya 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam sebelum tidur ya. Malamnya sebelum tidur, paginya sebelum setelah mandi gitu ya, sebelum beraktivitas gitu. Nah, di sini ada bacaannya juga nih, yang warna hitam ya, saya bacain. Hasil putih maksimal, siap-siap dipuji orang terdekat ya, itu katanya di sini. Kalian siap-siap dipuji orang terdekat kalian atas perubahan kulit kalian katanya ya. Jadi dengan memakai ini, Anda harus bersiap-siap dipuji dengan orang terdekat ya, karena kulitnya sudah putih, mulus, dan glowing ya. Itu bukan dari mulut saya sendiri, karena ada bacanya di sini nih.
putih, mulus dan glowing gitu ya. Nah, di sini untuk wajah dipakai seminggu sekali. Jadi untuk kulit wajah dalam satu minggu itu satu kali pakai aja. Enggak boleh setiap hari. Daripada pemakaian yang di kulit badan, pakai seperti memakai krim. Kemudian tunggu 3 menit. Ya. Jadi, kalau untuk di wajah tadi, ya untuk di wajah tadi itu pakainya dalam 1 minggu satu kali. Terus setelah dioles nantinya ditunggu selama 3 menit kemudian baru dicuci gitu. Nah, dan wajib dibilas pakai air biasa kalau untuk wajah gitu ya. Untuk kulit badan ya, untuk kulit tubuh termasuk tangan, badan gitu ya. Untuk kulit badan tidak usah dibilas. Nah, tidak usah dibilas karena kulit badan dan wajah berbeda gitu ya. Wajah lebih sensitif dan tipis dan juga lebih cepat proses pemutihan dibanding kulit badan, maka wajib dibilas untuk wajah gitu ya. Jadi intinya untuk wajah wajib dibilas setelah 3 menit pakai. Kalau untuk di badan ya itu nggak perlu dibilas, sudah dipakai udah gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bentuknya seperti bentuk lotion biasa ya. Kemudian bisa ditekan di sininya untuk membukanya. Ya. Ada dua tadi ya. Oke. Nah, di sini bentuknya di dalam kita lihat. Tuh. Dia bentuknya seperti lotion ya, biasa gitu ya, seperti hand body biasa. Kemudian kalau untuk aromanya seperti hand body Aulia. Mungkin yang pernah tahu ada hand body yang besar tapi harganya murah gitu ya. Hand body Aulia seperti itu. Persis seperti aroma hand body Aulia. Kemudian kalau kita gosokkan ke kulit nih, kulit saya. Ya, ini hand bodinya tadi. Kita gosokkan. Ya, berarti dia enggak langsung cerah. Ya. Karena saya lihat di channel YouTube salah satu YouTuber kemarin itu setelah 8 hari pemakaian baru kulit kita menjadi cerah. Kemudian setelah 13 hari pemakaian baru berubah menjadi putih mulus gitu ya. Oke, sekarang kita buktikan 8 hari dan 13 hari ke depan gimana hasilnya. Nah, ini setelah 8 hari pemakaian, kita lihat dulu hasilnya gimana. Oke. Ya, masih begitu. Ya, nggak ada perubahan ya. Belum ada perubahan. Kalau untuk lembab, ya lembab. Tetapi kalau untuk meratakan warna kulit, sepertinya belum. Masih seperti yang semula setelah 8 hari. Ya, gimana nanti setelah 13 hari, setelah 13 hari pakai? Nanti kita lihat lagi. Oke. Tara, setelah 13 hari kita memakai hand body glow up. Setelah 13 hari, gimana hasilnya? Tara, masih seperti itu. Jangan putus asa. Apalagi putus perawan. Kok putus perawan sih? Jangan putus asa, tetap berjuang. Oke, okay. Itu kan hand bodinya kan masih yang satu. Kan dua tuh hand bodinya tadi ya. Yang satunya udah setengah, udah tinggal setengah. Nah, berarti tinggal satu setengah hand body ya. Berarti di sini kalau kita melihat hasilnya gitu ya,
kalau keterangannya bisa memutihkan kulit dan mencerahkan dan mengglowingkan kulit dalam waktu singkat atau waktu cepat gitu ya. Sedangkan ini sudah 13 hari belum ada perubahan gitu ya. Berarti kita harus sabar menunggu sampai hand body ini habis gitu ya. Nanti kalau setelah habis gimana hasilnya, tunggu video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Di sini saya tunjukin di mana saya beli hand body atau lotion glow up ya. Di sini kita lihat bacaannya, pemutih super glow up paling terlaris dan bonus masker wajah ya. Bonusnya masker wajah seperti yang saya lihat tadi. Kalau untuk maskernya random ya. Kalau digambar di sini kan ada madu, sedangkan yang bonus yang punya saya tadi kan kalau nggak salah lidah buaya gitu ya. Yang lidah buaya. Nah, di sini juga bisa COD gitu ya. Di sini saya nggak ada endorse ya. Cuma saya menjelaskan di mana saya membelinya, di mana sumbernya saya mendapat hand body yang ini gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Tuh keterangannya, nanti kalau kalian beli bisa baca-baca di sini. Nah, kalau untuk Instagramnya atau untuk IG-nya, Instagram resminya itu di sini. Nah, ini untuk IG-nya atau Instagram Glow Up Indonesia ya, atau di sini Glow Up ID ya. Nah, di situ sumbernya. Itu oke, nanti kita buktikan hasil selanjutnya.